Kemudian hal ada satu hal lagi yang berkaitan dengan ilmu ni. Ini satu penyakit juga ni. Ini penyakit ahli ulama pula ni. Sehingga Nabi bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa budan." Sesiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, pengetahuannya, ilmunya semakin bertambah mendalam, tetapi akhlaknya semakin buruk, amalannya itu semakin longgar, jiwanya itu semakin merosot, tapi ilmunya semakin tinggi, kesempurnaan ibadahnya semakin kurang, dan sebagainya. Itu adalah penyakit kepada ilmu. Bukan ilmu tu yang bawa penyakit, tapi tempat ia singgah tu. Singgah atas dada kita ni, dada kita tu awak sakit. Ilmu yang mengisi diri kita ni, atas jiwa kita yang penuh dengan sifat-sifat yang buruk, dengan keakuan dirinya, dengan kesombongannya. Kau mulalah, bila kita alih sikit kau, tengok orang serba tak kena. Orang ni tak kena. Tanya orang ni, orang ni tak betul. Orang ni tak betul. Tanya tak betul belaka. Rupa-rupanya, ya seorang jawab tu. Penyakit ni. Ini penyakit alim ulama. Tanya orang ni, masalah. Orang ni, masalah. Orang ni masalah. Senaga-senaga, masuk senaga belaka. Orang dah masuk senaga, dia seorang ni. Tak masuk senaga. Tak ada masalah. Ini penyakit alim ulama. Kena banyak doa lalu ilmu. Mula pandang orang sebelah mata. Anggap orang serba tak tahu. Anggap orang serba bodoh. Serba bodoh. Ini hijab ilmu. Guru kami mengungkapkan ini, dan ini diungkapkan oleh alim ulama. Al-ulama mahjubuna bi ulumihim. Masa kita pergi ngaji dulu, kita tak boleh nak terima juga konsep ni. Kita mengaji, dah kita pergi mengaji ni, kita ahli mengaji, mengaji kita. Orang yang belajar kita, belajar ni, tiba-tiba pergi belajar dengan guru ulama tasawuf ni, mereka kata gitu. Al-ulama mahjubuna bi ulumihim. Alim ulama ni terhijak dengan ilmu mereka. Kita dah nak terima konsep tu. Sebab apa? Sebab kita mengaji selama ni, al-ilmu nur, ilmu tu cahaya. Macam mana jadi hijab pula? Kita bantah. Kita dah nak terima. Macam mana pula? Kau alim jadi kau terhijak. Sepatutnya kau alim lah jadi kau molek. Kau terbuka. Rupanya kita tak nampak aspek lain. Kita terlupa kepada hadis Nabi, "Man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa budan." Sesiapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, petunjuknya tak ada. Sepatutnya semakin berilmu ni semakin sedar diri, semakin berilmu ini semakin insaf diri, semakin berilmu ni semakin rasa kerdil diri. Ni jadi terbalik. Semakin berilmu semakin rasa diri serba betul, orang lain serba salah. Ini penyakitnya. Penyakit ulama. Orang lain serba tak guna. Kat mula lah, mari semayang sejik tengok orang kat tasbih ke mana. Duk itah orang. Orang duduk ke mana. Orang rokok ke mana. Orang mari sejik semayang nak mengadap ingat hati kepada Allah. Dia duk itah orang. Tu orang ni betul ke salah. Rokoknya ke mana. Ini penyakit alim ulama. Tadi lari. Dan ni nak paluk ilmu dia ni, nak padang ilmu dia ni, duk ita orang. Orang ni semayang guna rokok betul ke duk rokok sujud guna, duk ita orang. Ini penyakit. Penyakit alim ulama. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauh kita daripada penyakit-penyakit ini.